له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama di sini pada pagi ini di dalam kelas hadis mingguan sama ada secara fizikal ataupun secara online ini. Alhamdulillah. Baik. Ini insya-Allah kita akan melihat hadis yang pertama daripada buku hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Yang mana kita jelaskan sebelum ini antara kitab-kitab hadis yang baik ataupun yang banyak manfaat bagi orang-orang yang mula hendak mempelajari hadis ini adalah antaranya adalah kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Kerana Imam An-Nawawi telah mengumpulkan 40 buah hadis yang mana ia merupakan perkara-perkara yang penting, yang asas dalam agama kita ini. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis ni banyak yang biasa kita sebutkan, contohnya macam Sahih Al-Bukhari, Sahih Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu kitab-kitab hadis yang utama. Kitab-kitab hadis yang utama yang mana disebutkan sebagai Al-Kutubus Sittah, yang mana dihimpunkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang utama tersebut. Dan bilangan hadis yang ada dalam kitab-kitab tu dia banyaklah, ribuan lah. Dalam setiap kitab tu ada banyak hadis-hadis yang dihimpunkan. Ya, antaranya hadis-hadis yang sama yang berulang tapi berbeza dari segi perawinya itu. Jadi sebabkan itu banyak tebal ataupun banyak hadis dalam kitab-kitab hadis tersebut. Dan di samping kitab-kitab hadis yang utama itu, para ulama hadis juga mereka menghimpunkan hadis-hadis yang mereka pilih ke dalam kitab-kitab yang lain. Jadi contohnya macam Riyadhus Salihin, dia Imam Nawawi juga dia kumpulkan hadis-hadis daripada kitab-kitab hadis yang utama tadi ke dalam kitab yang lebih ringkaslah, Riyadhus Salihin. Di samping Riyadhus Salihin, banyak lagi kitab-kitab yang lain, Mishkat Al-Masabih, macam-macam lah. Dan antaranya Al-Arba'un An-Nawawiyah, iaitu 40 hadis Imam An-Nawawi ni. Dan hadis 40 pun sebenarnya banyak juga, bukan Imam An-Nawawi saja yang kumpulkan. Banyak juga imam-imam yang lain yang kumpulkan 40 buah hadis. Nah, cuma yang menjadi popular di dunia ni termasuk adalah hadis 40 Imam An-Nawawi ini. Nah, disebabkan hadis-hadisnya itu memang penting, memang hadis-hadis yang utama dalam agama kita ni. Baik. Nah, jadi kita sebutkan tentang kitab hadis 40. Selain daripada Imam An-Nawawi, banyak lagi imam-imam yang lain yang juga menghimpunkan 40 buah hadis, yang mana ada yang himpunkan tentang akidah saja, ada yang himpunkan tentang fiqh saja, ada yang himpunkan tentang mungkin tentang zuhud saja, bab-bab yang tertentu dalam agama ni. Jadi banyak, disebabkan adanya hadis yang dhaif yang terangkan tentang kelebihan. Siapa yang memelihara, yang menjaga dan menyampaikan 40 buah hadis. Cuma hadis tersebut hadis yang dhaif. Bila hadis yang dhaif ni dia hanya boleh kita gunakan untuk yang jika ia menerangkan tentang kelebihan-kelebihan amalan untuk menggalakkan kita melakukan amalan. Tapi amalan tersebut mestilah datang daripada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Jika ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ataupun yang hasan, maka kita boleh lakukan. Dan kemudian fadilatnya itu, kalau ada hadis yang dhaif, itu kita boleh sebagai galakkan semata-mata. Tapi kalau amalan tersebut tak ada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan, dia tak boleh untuk kita lakukan. Kalau semata-mata kita ambil hadis yang dhaif itu menjadi hujah untuk kita lakukan amalan tersebut.
Jadi berkenaan dengan menghimpunkan hadis, mempelajari hadis, menyebarkan hadis, itu memang datang dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan. Yang telah kita lihat dalam kelas-kelas yang sebelum ini, yang mana Nabi doakan kepada orang-orang yang dia mendengar hadis, dia menghafalnya, dia memahaminya dan dia menyampaikannya kepada orang yang lain. Nabi doakan supaya dia dikurniakan dengan wajah yang berseri-seri di dunia dan akhirat. Itu Nabi doakan dari golongan yang belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kalau Quran pun memang ada hadis yang sahih terangkan tentang kelebihan yang khusus bagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran ini. Antaranya Nabi sebutkan orang-orang yang belajar, tak ada satu kumpulan yang berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumah Allah yang mempelajari, yang membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah itu, melainkan akan turun ketenangan ke atas mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan Allah kurniakan kepada mereka dan Allah akan memuji mereka di sisi para malaikatnya. Begitu juga kelebihan mempelajari hadis Nabi ini, memang ada hadis yang sahih dan juga yang hasan yang terangkan kepentingan untuk kita belajar hadis-hadis Nabi ini. Dan ada juga hadis yang kita lihat sebelum ini. Nabi kata ada datang suatu zaman di mana seorang yang duduk bersandar di kerusinya, kemudian dia datang kepadanya suatu perintah daripada Rasul. Dia kata, kami hanya akan menghalalkan apa yang Quran halalkan dan mengharamkan apa yang Quran haramkan. Dan kami tak terima selain daripada itu. Maksudnya ini golongan yang menolak hadis-hadis Nabi. Nabi dah nyatakan dahulu dah, akan timbul golongan sebegini yang mana mereka mengatakan mereka beriman, mereka terima Quran, tapi dalam masa yang sama mereka menolak hadis-hadis Nabi. Nabi katakan, ketahuilah apa yang Rasul haramkan samalah seperti mana apa yang Allah haramkan. Jadi apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya memang datang daripada Allah jika ia berkaitan dengan agama ini. Yang kita sebutkan sebelum ini, di mana hadis itu di samping ia merupakan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga merupakan suatu bentuk wahyu yang datang daripada Allah hakikatnya. Jadi wahyu itu datang kepada kita dalam bentuk Al-Quran. Dan di samping Quran, wahyu itu juga datang dalam bentuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran menerangkan tentang perkara-perkara yang prinsip ataupun yang umum, secara umum. Tapi yang menjelaskannya dengan lebih detail itu kita boleh jumpa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu hadis ini juga merupakan satu sumber wahyu di samping Al-Quran itu. Cuma bezanya hadis ini dia ada status dia. Disebabkan adanya golongan yang mereka ni memalsukan hadis, maka sebab itu hadis ini dia ada pelbagai status. Ada yang sahih, yang dhaif, yang hasan, yang dhaif, bahkan yang palsu pun ada, yang mana ia direka-reka tapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beza dengan Quran juga, Quran kita mudah untuk semak lah. Quran tu ada satu je mushaf tu. Nah, kalau banyak apa itu mungkin terjemahannya. Dan tak ada beza dari segi nombor surahnya, nombor ayatnya tu. Manakala hadis ni pula, dia kadang-kadang kitab hadis yang sama tapi berlainan dia punya penerbit contohnya. Kadang-kadang lari juga dia punya nombor hadis tersebut. Jadi hadis tu agak sukar sedikit untuk kita rujuk. Melainkan kita belajar. Jadi sebab itu penting untuk kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya bila bila orang menyampaikan hadis kepada kita, kita kena hati-hati dahululah. Kita kena kaji dahulu sama ada benar hadis ini datang daripada Allah, daripada Rasul ataupun tidak. Kerana hadis ini disebut tadi, dia ada pelbagai statusnya. Ada yang sahih, ya, ada yang mutawatir, ada yang sahih, yang hasan, yang dhaif dan bahkan yang palsu pun ada. Jadi kalau kita nak menyebarkan sebuah hadis, kita kena pastikan dahulu hadis tersebut memang merupakan hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan. Manakala kalau dalam tentang fadilat-fadilat amalan, itu boleh juga digunakan hadis-hadis yang dhaif, asalkan telah ada perintah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan. Jadi dalam kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi ini,
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama berkenaan dengan niat. الحديث الأول أن عمر أن أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لما يحبها أو امرأة ينكرها إلى ما هاجر إليه. عن أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Daripada أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه قال katanya, ini ada tertinggal sikit ni. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar. An Abi Hafsin Umar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Amirul Mukminin itu ketua kepada orang-orang yang beriman. Jadi Amirul Mukminin ini gelaran yang digunakan oleh khalifah yang kedua dalam Islam, iaitu khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang mana gelaran tersebut ketika zaman khalifah yang pertama, iaitu khalifah Abu Bakar, belum digunakan. Ketika itu kaum muslimin memanggil Khalifah Abu Bakar sebagai Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu maksudnya pengganti. Pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika zaman khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab ini, mereka memanggil Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjanglah gelaran tu. Jadi apabila ada satu hari seorang gubernur iaitu Amr bin Al-As membawa seseorang bersama dengan dia, dan kemudian orang tersebut memanggil Khalifah Umar ni sebagai Amirul Mukminin. Jadi kata Khalifah Umar bila mendengar panggilan lelaki tersebut, dia kata ini satu panggilan yang bagus, panggilan yang baik. Kerana aku ini adalah Amir, aku ini ketua, dan kamu pula adalah Al-Mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi semenjak daripada itulah khalifah-khalifah yang datang selepas daripada Khalifah Umar, mereka menggunakan gelaran ini, iaitu Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang yang beriman. Dan Abi Hafsin ini disebutkan sebagai kunyah ataupun gelaran. Gelaran kalau orang Arab ni biasa mereka gunakan nama di depan tu Abu. Satu gelaran lah. Sama ada mungkin merujuk kepada anak yang dia dimiliki, ataupun mungkin merujuk kepada sifat yang ada pada diri dia. Jadi Abi Hafs, di sini maksudnya bapa bapa singa, merujuk kepada sifat yang ada pada Khalifah Umar Al-Khattab itu, itu seorang yang tegas, seorang yang yang garang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak lain ataupun sesungguhnya tidak dapat tidak amalan itu disertai dengan, tidak dapat dilakukan melainkan dengan dorongan niat, ataupun tidak disertai melainkan dengan niat. Wa innama likulli imri'im ma nawa, dan sesungguhnya tidak lain ataupun sesungguhnya tidak boleh tidak bagi setiap orang yang, bagi setiap orang itu dia akan mendapat hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan rasulnya. Kalau dia berhijrah, niatnya itu kerana hendak mentaati perintah Allah dan rasul, maka dia akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang berhijrah
kerana inginkan habuan dunia. Awi mra'atin yankihuha, ataupun kerana ingin menikahi wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk berhijrah kepadanya. Dalam hadis ini Nabi sebutkan tentang kepentingan niat itu, yang mana setiap amalan yang kita lakukan mesti disertai dengan niat, mesti ada niat. Ataupun setiap amalan yang kita lakukan juga mesti dibuat itu atas dasar dorongan daripada niat kita itu. Ha, tak ada amalan yang kita kata yang tak ada disertai dengan niat. Berdasarkan hadis Nabi ini, setiap amalan yang kita lakukan, maka ia mesti ada niat di situ. Ataupun disebabkan oleh adanya dorongan daripada niat itu. Ha, melainkan kalau contohnya perbuatan yang memang kita tak nak buat. Itu berlakunya kemalangan contohnya. Ha, itu lain cerita lah. Itu bukan amalan yang memang kita sengaja lakukan. Amalan yang kita sengaja lakukan walaupun tanpa lafaz, maka mesti ada niat di situ. Contohnya solat. Kita tak perlu kepada lafaz niat itu sebenarnya. Lafaz niat itu bukan niat. Ha, itu sekadar lafaz untuk menguatkan lagi apa yang ada dalam diri kita tu. Tapi yang sebenarnya yang dikira itu adalah niat yang ada di dalam hati kita tu. Tanpa lafaz itu pun tak ada masalah. Solat kita sah. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang lafaz niat itu yang menjadi perkara yang agak beban bagi sebahagian orang. Kadang-kadang orang yang ada sifat was-was contohnya, dan dia yang dia faham, dia mesti niat itu mesti ada dalam ketika dia takbir itu. Mesti lafaz itu seiring dengan takbir yang dia ucapkan. Jadi itu yang jadi susah tu. Berulang-ulang kali. Jadi ulang-ulang lafaz takbir tersebut kerana baginya tak masuk niat tu ketika dia takbir itu. Sedangkan lafaz niat itu tidaklah wajib. Yang wajib tu niat dalam hatinya tu. Ha, kenapa dia pergi mengambil wuduk tu? Kenapa dia berdiri di saf itu? Ha, mesti ada dalam diri dia tu. Dia berdiri di sini, dia nak solat zuhur 4 rakaat contohnya. Itu niatlah tu. Walaupun dia tidak lafazkan. Dan lafaz niat itu sebahagian orang satu beban kepada diri dia. Nak kena baca, nak kena hafal lagi, nak kena masukkan ketika takbir itu. Sedangkan sebenarnya tak dituntut pun begitu. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan mesti disertai dengan niat. Dan niat itu yang dikira di dalam hati kita itu. Lafaz niat itu bukanlah sebenarnya. Kalau kita lafazkan tapi dalam hati itu tak ada, dia dikira tak ada jugalah niat tersebut. Sebab yang dikira itu di dalam hati kita. Dan niat itu, pentingnya niat ini, kalau kita belajar dalam fiqah, dalam semua bab ibadah itu mesti rukun yang pertama itu adalah niat. Rukun itu mesti niat. Bukan lepas niat, tapi niat tu mesti ada. Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, mesti rukunnya itu adalah yang pertama sekali niat. Kerana tanpa niat, dia akan menjadi satu perbuatan yang tak dikira sebagai amalan yang soleh, sebagai ibadah. Dia mesti ada niat kita buat ni kerana mengharapkan keredaan daripada Allah. Kerana kita taat kepada perintah Allah. Kerana kita inginkan ganjaran daripada Allah. Jadi disebabkan itu Nabi mengajar kepada kita dalam setiap perkara yang kita lakukan ada doa-doa yang Nabi ajarkan. Jadi ketika kita nak makan kita baca bismillah. Bismillah itu sebagai satu tanda. Yang kita buat ni kerana mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, kita naik kereta, kita masuk ke dalam tandas contohnya, pun memang ada doa ataupun zikir yang Nabi ajarkan supaya apa yang kita lakukan itu dia menjadi suatu ibadah di sisi Allah. Bukan hanya sekadar suatu kebiasaan. Suatu perkara yang kita lakukan sebabkan memang benda tu kita terpaksa lakukan pun dengan disebabkan kita dah biasa buat benda tu. Sedangkan dia tidak menjadi satu ibadah pun di sisi Allah. Jadi orang yang makan, ramai orang makan. Makan itu memang keperluan dalam hidup kita. Tapi ada orang yang makan, makannya itu menjadi satu ibadah di sisi Allah. Bila dia mulakan dengan Bismillah, dia makan dengan tangan kanan, kemudian dia makan dengan Nabi sebutkan, mulakan dengan yang dekat dengan dia, kemudian tidak dia mencela makanan tersebut. Kemudian bila dah sudah makan,
dia ucapkan alhamdulillah. Jadi yang menjadikan ibadah makan tu walaupun asalnya suatu perkara yang memang manusia, semua manusia lakukan, tapi ia menjadi ibadah bila kita niat tu kerana inginkan rahmat daripada Allah. Kita makan supaya kita kenyang, supaya kita boleh melakukan amalan yang soleh, supaya kita boleh solat. Contohnya. Bagi orang yang lain yang tak mulakan makan tu dengan bismillah, jadi mungkin dia buat benda yang sama tapi tak dikira sebagai amalan yang soleh di sisi Allah. Jadi niat itu dia membezakan di antara ibadah dan juga amalan yang biasa, yang bukan ibadah itu. Dan kemudian niat ini juga dia membezakan di antara jenis-jenis ibadah itu. Kita buat suatu ibadah dengan niat itu kita bezakan. Sama ada ibadah ni, ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat contohnya. Kita solat, kita berdiri untuk solat 2 rakaat. Jadi solat subuh 2 rakaat. Solat sunat pun 2 rakaat juga. Jadi niat kita tu yang bezakan. Kalau contohnya dah masuk waktu subuh, tapi kita niat niat kita tu kita solat sunat 2 rakaat, dia tak dikira sebagai solat subuh lah. Kalau katalah kita solat solat sunat 2 rakaat, kemudian tiba-tiba tak ada urusan yang lain yang yang pentinglah bagi kita. Sedangkan niat kita tadi solat sunat 2 rakaat. Jadi kita dikira tidak menunaikan solat subuh itu. Walaupun solat solat sunat dah 2 rakaat, sama seperti solat subuh, tapi bila kita kata, kita tak apalah yang tadi kira solat solat subuh lah tadi. Dia tak boleh macam tu. Sebab niat kita tadi tu lain. Niat ketika kita solat sunat 2 rakaat tu, memang ini solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Bukan niat kita ni ni solat subuh. Tak boleh pula kita kata lepas kita solat tu, yang tadi tu kira solat subuh lah. Dia tak kira macam tu. Sebab niat tu sebelum kita lakukan amalan tersebut. Niat yang membezakan di antara amalan itu, amalan soleh itu sama ada sunat ataupun wajib. Nah, kalau orang yang memang dia niat tu, aku solat solat subuh 2 rakaat dan kemudian dia terus kerjakan hal yang penting tadi, maka dia dah terlepas daripada kewajipan tersebut. Walaupun dia tak solat sunat, cuma tak dapat pahala tambahan solat sunat lah. Tapi bagi orang yang dah solat sunat 2 rakaat dan tidak kerjakan solat subuh tadi, dia dikira berdosa lah disebabkan dia belum menunaikan solat subuh itu. Walaupun dia dah solat sunat 2 rakaat tu. Kerana niat itu yang bezakan di antara suatu ibadah itu sama ada ia itu ibadah yang yang wajib ataupun yang yang sunat. Kemudian sambungan kepada di bawah ni, kalau kita lihat di sini, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya ini, rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima allazina huma ashahul kutubil musannafah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Ini panjang namanya. Yang ini merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj, iaitu Imam Muslim. Yang mana mereka berdua ini meriwayatkan dalam Fi Sahihaihima, dalam kitab sahih milik kedua-dua mereka. Allazina huma ashahul kutubil musannafah, yang mana kedua-dua kitab ini merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dihimpunkan, iaitu selepas daripada Al-Quran lah. Al-Quran Al-Quran kitab yang yang memang datang daripada Allah. Manakala kitab hadis ini maknanya itu datang daripada Allah tapi dihimpunkan oleh ulama-ulama hadis, dan antara kitab-kitab hadis yang paling sahih, yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Itu yang paling tinggi kedudukannya, sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim, kemudian baru datang kitab-kitab yang lain.
Kerana kedua-dua imam tersebut, Imam Bukhari dan juga Muslim, memang mereka khususkan yang kitab mereka ni untuk hadis-hadis yang sahih semata-mata. Dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih semata-mata. Disebabkan itu, kedua-dua kitab ni dianggap kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Ini berbeza dengan kitab-kitab hadis yang lain yang mana dia bercampur-campur. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, bahkan ada juga hadis yang palsu. Yang mana imam-imam hadis ni mereka himpunkan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka dan mereka sertakan sanad kepada hadis tersebut supaya orang yang datang kemudian ni boleh kaji sama ada hadis ni sahih ataupun tidak. Cuma zaman kita ni tak ramai orang yang nak mempelajari hadis itu. Jadi itu jadi masalah di kalangan umat Islam sehingga kan banyaknya timbul hadis-hadis yang palsu yang kadang-kadang tak tahu pun siapa yang riwayatkan hadis tersebut. Sedangkan ulama-ulama yang terdahulu mereka telah kumpulkan banyak kitab-kitab hadis dan kemudian mereka datangkan sanad-sanad yang mana setiap tokoh yang disebutkan dalam sanad itu dapat dikaji siapakah mereka ni. Sama ada mereka ni orang-orang yang boleh dipercayai, seorang yang pelupa ke, seorang yang pernah ditohmah sebagai seorang yang pendusta ke. Jadi itu yang menyebabkan status hadis itu berbeza-beza. Hadis itu boleh jadi dhaif ataupun boleh jadi palsu, bahkan mungkin tak ada asal pun dalam kitab-kitab yang utama itu. Baik, kenaan dengan hadis yang pertama ni, ada satu nota yang telah ditulis oleh Ustaz Baharudin Ayudin. Nota ni dah lama dah nota ni. Mari sebabkan kita tengok hadis yang sama, maka elok kita rujuk nota hadis minggu yang pertama ni. Hadis minggu yang pertama, tajuknya niat, ditulis oleh Ustaz Baharudin Ayudin. Cuma lepas hadis di sini dia berbeza sedikit dengan yang disebutkan dalam kitab Imam Nawawi tadilah. Sebab hadis yang sama, dia ada pelbagai riwayat, kemudian dia ada pelbagai perbezaan dari segi matan itu. Ada yang agak panjang, ada yang lebih pendek sedikit, tapi dari segi maknanya itu samalah. Jadi di sini, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi hadis ini dia ringkas sedikit daripada hadis yang dalam kitab hadis 40 tadi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan ketika itu berkhutbah di atas mimbar yang katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tidak dapat tidak dilakukan kerana dorongan niat. Sesungguhnya setiap orang itu tidak dapat tidak melakukan amalan menurut apa yang ia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang ia ingin memperolehinya atau kepada wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya itu kepada niat yang mendorongnya berhijrah. Mengenali tokoh. Di Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu an adalah bapa kepada Ummul Mukminin Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah lelaki yang ke-40 memeluk Islam. Kata Ibnu Mas'ud, inna Islama Umar kana fathan wa inna hijratahu kanat nasran wa inna imaratahu kanat rahmatan wa laqad kunna ma nusalli 'indal Ka'bati hatta aslama Umar. Falamma aslama qatala Quraisyan hatta salla 'indal Ka'bati wa sallaina ma'ahu. Sesungguhnya Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah bantuan,
kepimpinannya adalah rahmat. Dulu kami tidak pernah solat di sisi Kaabah sehinggalah Umar memeluk Islam. Sesudah memeluk Islam, beliau bertindak menghalang gangguan Quraisy sehingga beliau berjaya solat di sisi Kaabah dan kami pun ikut solat bersama dengannya. Jadi ini kelebihan yang ada pada khalifah yang kedua iaitu Khalifah Umar ini, di mana beliau yang asalnya seorang yang sangat-sangat memusuhi Islam, sangat-sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Umar ketika itu hampir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan marah dia membawa pedangnya untuk pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dalam perjalanan tu dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan seorang Muslim, dan bila nampak Umar bawa pedang ni dia tanya, "Kamu nak ke mana wahai Umar?" Dia kata dia nak pergi membunuh Muhammad. Jadi kata lelaki tersebut, dia kata, "Baik, engkau pergi tengok dulu adik engkau." Jadi tujuan dia bagi tahu tu supaya mungkin nak berikan masa lah. Kalau mungkin sahabat nak pertahankan Nabi, ada adalah sedikit masa. Jadi bila Umar dengar macam tu, Umar pergi rumah adik dia, Fatimah. Lalu Umar tanya. Yang ketiga tu ada seorang lagi sahabat yang sedang mengajarkan Quran, surah Taha kepada Fatimah dan juga suaminya tu. Dan kemudian bila Umar datang ke rumah tu, sahabat pun dia menyeruklah kerana takut dengan kedatangan Umar tersebut. Dan kemudian apabila Umar bertanya kepada adiknya itu apakah yang dia lakukan, sebab dia terdengar macam ada bacaan Quran daripada luar tadi. Dan kemudian pada awalnya adiknya itu tidak ingin memberikan lembaran yang dia baca, tapi selepas dia Umar kemudian menampar adiknya sehingga cedera. Dan selepas daripada itu timbul rasa kasihan dalam diri Umar, lalu dia minta dengan baik untuk melihat lembaran yang dibaca oleh adiknya Fatimah itu. Dan kemudian Fatimah menyatakan supaya dia mensucikan diri dahulu, mandi, dan kemudian diberikan lembaran yang ditulis surah Taha tersebut kepada Umar. Umar membaca ayat-ayat tersebut dan kemudian hidayah daripada Allah sampai kepada Umar. Jadi maksudnya Umar dia ada usaha untuk mencari kebenaran. Dia ada usaha untuk mencari kebenaran. Jadi sebab itu Allah berikan hidayah kepada dirinya. Karena Allah akan berikan hidayah kepada seseorang disebabkan usaha dia untuk mencari kebenaran tersebut. Walaupun mungkin dia ni asalnya bukanlah orang yang Muslim. Asalnya mungkin Kristian, mungkin yang mungkin Buddha dan sebagainya. Tapi jika memang ada keinginan untuk dia cari kebenaran, untuk cari Tuhan yang sebenar, maka Allah akan berikan atau permudahkan jalannya untuk dia mencari hidayah tersebut. Kita lihat ramai yang masuk Islam lepas berlakunya perang di antara Israel dan Palestin pada hari ini. Kerana mereka membaca Quran itu. Mereka inginkan kebenaran. Mereka ingin tahu apakah yang ada di sebalik Quran itu. Mereka baca terjemahan, baca dengan kefahaman. Dan kemudian atas usaha mereka itu, mereka temui kebenaran tersebut. Allah berikan hidayah kepada mereka. Begitu juga Umar ni, dia baca surah Taha dengan kefahaman, dengan niat yang betul untuk cari kebenaran, maka Allah berikan hidayah kepada Umar. Dan selepas daripada itulah Islam menjadi semakin kuat. Dengan Islam yang pertama selepas Islamnya Hamzah, yang keduanya selepas Islamnya Umar bin Al-Khattab. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebutkan dalam surah 29 ayat 69, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Dan orang-orang yang mereka jahadu, mereka berjihad, mereka berjuang, mereka berusaha bersungguh-sungguh
Antara makna jihad itu adalah usaha yang bersungguh-sungguh. Dan orang-orang yang mereka berusaha bersungguh-sungguh fina demi kami, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama-sama dengan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Sentiasa inginkan, ingin memperbaiki diri mereka. Itu al-muhsinin. Orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan orang-orang yang sentiasa ingin untuk perbaiki diri mereka sendiri. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, ini janji daripada Allah. Lanahdiyannahum ni, lam ini disebutkan sebagai huruf taukid. Huruf taukid. Nun yang ada syaddah ni pun juga huruf taukid, yang mana fungsinya itu satu bentuk penekanan. Penekanan, jadi benar-benar pasti, satu jaminan. Itu penekanan, jaminan daripada Allah bahawa Allah pasti akan berikan hidayah kepada mereka, itu kepada golongan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tersebut. Nah, tapi bagi golongan yang tak ada usaha, boleh jadi dia yang asalnya dilahirkan Muslim pun akan jauh daripada hidayah, jauh daripada kebenaran itu tanpa usaha. Nah, dalam satu lagi ayat, dalam surah 28 ayat 56, فَلَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau tak akan dapat berikan hidayah man ahbabta, kepada siapa yang engkau kasihi. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Akan tetapi Allah itu, dia berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tu dia lebih mengetahui siapakah yang yang berhak, yang layak untuk mendapat hidayah itu. Di ayat ini turun kenaan dengan kisah kematian Abu Talib. Yang mana Abu Talib ini walaupun seorang yang dekat dengan Nabi, yang ada hubungan darah dengan Nabi, seorang yang sayangkan Nabi, seorang yang pertahankan Nabi, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kekal di atas agama bapanya Abdul Muttalib. Kerana dia sendiri tak ada usaha untuk mencari hidayah tersebut. Walaupun Nabi usaha sungguh-sungguh sampaikan kepada dia, tapi dia sendiri yang tak ada keinginan mencari kebenaran. Tak ada keinginan untuk beriman. Maka dia tidak mendapat hidayah daripada Allah. Walaupun dia ni orang yang sangat-sangat Nabi sayang, sangat-sangat Nabi kasihkan. Sehingga Nabi menyatakan Nabi akan memohon keampunan untuk Abu Talib ini. Turun ayat yang lain menerangkan bahawa tak patut bagi seorang Nabi itu dan orang yang beriman untuk mohon keampunan bagi orang-orang yang telah jelas bahawa mereka ini golongan yang kafir di sisi Allah. Jadi, bila turun ayat tersebut, Nabi akurlah dengan perintah daripada Allah bahawa tak boleh bagi seorang mukmin itu mohon keampunan bagi orang-orang yang jelas mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Tapi selagi mereka masih hidup, maka kita boleh doa supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka itulah doa yang paling penting untuk kita doakan buat mereka supaya mereka mendapat hidayah daripada Allah. Tapi doa untuk Allah ampunkan dosa, itu doa tu doa yang sia-sia. Kerana ia tak akan berikan apa-apa kesan kepada golongan yang sebegini. Kerana kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, dalam surah 9 ayat 80, telefon masih okay, yang lain boleh ikutlah bacaan ini. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة
فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Ini surah 9 ayat 80. At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mohonlah keampunan buat mereka ataupun engkau tidak mohonkan keampunan buat mereka, sama sahaja keadaan mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah. Kalaulah engkau mohonkan keampunan, engkau istighfar bagi pihak mereka sebanyak 70 kali sekalipun, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi ini Allah tujukan kepada Nabi. Kalau Nabi istighfar 70 kali sekalipun, tak ada apa-apa kesan kepada mereka, Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Zalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Demikian itu disebabkan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan berikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi ini golongan yang kafir, yang munafik dari segi i'tiqad itu, maka ini golongan yang tidak ada kesan. Sebarang doa untuk Allah mohonkan untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Cuma yang boleh kita doakan adalah Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu doa yang paling patut untuk golongan yang sebegini. Dan satu lagi dalam surah yang sama, surah 9 ayat 113. كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا. Tidaklah patut bagi orang-orang, bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, أن يستغفروا للمشركين, untuk mereka mohonkan keampunan, beristighfar bagi pihak orang-orang yang musyrik itu. Jadi ayat ini turun selepas surah 28 tadi, bila Abu Talib mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Jadi Nabi nyatakan, aku akan mohonkan keampunan buatmu, wahai Abu Talib. Turun pula ayat ini yang menyatakan bahawa tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohonkan keampunan bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu merupakan kaum kerabat mereka sendiri, ahli keluarga mereka sendiri. Min ba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas kepada mereka bahawasanya ahli keluarga mereka itu, yang mereka mohonkan keampunan itu, merupakan para para penghuni neraka jahanam, neraka jahim, disebabkan mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Jadi ini suatu perkara yang penting yang kita kena fahami bahawasanya hidayah itu Allah akan berikan kepada siapa yang ada usaha untuk mencarinya. Dan siapa yang mati dalam keadaan tak sempat untuk mendapat hidayah itu, maka dia tidak akan dapat peluang untuk diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, yang tidak mensyirikkan Allah, walaupun mungkin dosanya itu besar, masih lagi ada peluang untuk selamat daripada azab neraka.
masih ada peluang terdapat masuk ke dalam syurga. Walaupun sebesar mana sekalipun dosa yang dilakukan, tapi tidak sampai kepada mensyirikkan Allah. Syirik itu satu dosa yang Allah tak akan ampunkan. Melainkan dengan taubat nasuhah lah, taubat nasuhah, tinggalkan syirik itu, maka barulah Allah akan ampunkan. Kemudian ada dosa yang lain, yang itu masih lagi tidak menghalang seorang itu dapat masuk ke dalam syurga. Beza dengan dosa mensyirikkan Allah ini. Baik. Jadi kembali kepada nota tadi. Jadi ini kisah di mana Umar mendapat hidayah, memeluk Islam selepas dia membaca ayat-ayat daripada surah Taha itu. Pada ayat yang pertama. Di awal surah Taha tu, tak silap saya mungkin sampai ayat yang ke-20 macam itulah. Sampai ayat ke-20. Saya ingat saya lah. Tapi di awal surah Taha tu. Sebab itu penting untuk kita baca Quran ini dengan kefahaman. Baca Quran yang kefahaman. Orang yang bukan Islam, yang kafir pun baca Quran difahami, terjemahannya itu dan tafsirannya itu, mereka boleh masuk Islam. Sebab kefahaman tu. Jadi segala tindakan Umar selepas memeluk Islam memperlihatkan pemisahan yang total di antara masa silamnya yang diselubungi zulumat jahiliyah dengan masa kininya yang diterangi nur tauhid. Justru itu beliau digelar Al-Faruq. Di Al-Faruq ni maksudnya yang memisahkan. Yang memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan, zulumat dan nur. Kerana sesuai dengan sikap Umar yang memang jelas-jelas menzahirkan keimanannya itu, berbeza dengan mungkin sebahagian sahabat yang lain yang mungkin takut-takut pada asalnya mereka menyembunyikan keislaman mereka itu. Beza dengan Umar ini. Sesuai dengan sifatnya yang tegas dan berani menegakkannya hak dan mempertahankannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya Abu Hafs, iaitu bapa singa. Nah, lihatlah tindakan Umar ketika hendak berhijrah ke Madinah, beliau dengan lantang memberitahu kafir Quraisy yang berada di kawasan Kaabah ketika itu dengan katanya, Man arada an tadkulahu ummuhu wa yutima waladahu wa yurmila zaujatahu falyalqani wara'a hadzal wadi. Sesiapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau anaknya menjadi yatim atau isterinya menjadi janda, sekatlah aku di belakang lembah ini. Ini beraninya Umar ketika itu nak berhijrah secara terang-terangan. Setelah kewafatan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pada tahun 13 Hijrah, Umar dilantik sebagai penggantinya dengan memakai gelaran Amirul Mukminin. Pemimpin yang adil dan zahid, iaitu seorang yang zuhud, tokoh terbaik selepas Abu Bakar. Dan disampaikan khabar gembira dengan jaminan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat memegang tampuk khilafah selama 10 tahun sebelum dibunuh pada tahun 23 Hijrah. Jadi Umar kembali menemui Allah Ta'ala dengan meninggalkan jasa yang tidak ternilai kepada Islam dan kaum Muslimin. Cukuplah dengan kesaksian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ukuran bagi generasi kemudian menggambarkan ketokohan Umar dan kemuliaannya. Daripada Ibnu Umar, untuk Abdullah Ibnu Umar, anak kepada Khalifah Umar ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran itu menerusi lidah Umar dan pemikirannya. Nah, jadi kita lihat dalam sejarah Islam, banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang mana ketika zaman Khalifah Abu Bakar itu, disebabkan ramainya orang-orang yang baru masuk Islam, yang murtad, yang keluar daripada Islam, jadi Khalifah Abu Bakar agak sibuk untuk berhadapan dengan golongan tersebut. Dan kemudian waktu pemerintahannya pun tak lama.
Beza dengan Khalifah Umar ni selama 10 tahun, jadi banyak yang beliau lakukan, dan antaranya pembebasan Baitul Muqaddis ketika zaman Khalifah Umar ini. Dan Umar juga antara sahabat yang menekankan tentang kepentingan untuk membukukan Al-Quran itu. Al-Quran itu sebelum zaman Khalifah Abu Bakar, dia telah ditulis. Nabi perintahkan sahabat untuk tulis Quran. Tapi dalam bentuk pelepah-pelepah tamar, dalam bentuk lembaran-lembaran kulit-kulit binatang. Jadi tak ada dalam bentuk yang disusun seperti mushaf pada hari ini. Bila masuk zaman Khalifah Abu Bakar, bila berlakunya peperangan yang ramai para sahabat terkorban, yang ramai juga di kalangan mereka ini para penghafaz Al-Quran. Jadi Umar memikirkan bahawa ada kepentingan untuk menyusun Quran itu menjadi suatu mushaf supaya tidak tidak hilang dengan kematian para sahabat yang ramai dalam peperangan. Abu Bakar yang pada mulanya agak keberatan nak susun Quran itu dalam bentuk mushaf kerana katanya ini tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia agak berat untuk melakukannya. Tapi selepas dia diyakinkan oleh Umar, maka barulah dia mengeluarkan perintah supaya dibukukan Quran itu. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar atas usaha juga daripada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Itu antara perkara yang besar yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Baik. Jadi untuk pagi ini rasanya setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan pergi lebih lanjut berkenaan dengan hadis yang pertama ni dalam kelas yang akan datang insyaAllah. Baik. Ustaz, ada soalan? Ada soalan. Ya, ada soalan boleh tanya lah. Ini pasal hadis tadi, kalau saya amati hadis itu, itu bermakna setiap niat Allah nilai akan kita berdasarkan niat. Okay, kalau kita sembahyang, niat kita kerana Allah Ta'ala, jelas. Kan? Jadi kalau kita makan, kalau kita niat kerana lapar, tak ada lah. Sebab niat itu mesti kerana Allah Ta'ala. Soalan saya, apakah dia niat? Adakah dia cinta sati hati? Apakah dia kata-kata apa ni kesungguhan dalam hati, apa dia niat sebenarnya? Sebab kalau tengok hadis ni, Allah jelas mengatakan Allah akan nilai kita berdasarkan niat. Jadi kalau kita niat salah, kita salah tak dapat pahala lah. Jadi kalau makan, niat kerana Allah Ta'ala. Kalau niat kerana apa, tak dapat pahala. Kalau niat kalau ibadah tu straightforward lah, mesti kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam kehidupan kan, macam saya cerita lah, saya pengalaman lah. Ni aib saya lah. Saya pernah dilantik untuk menjadi SU sebuah masjid. Pada masa itu niat saya adalah untuk memoderkan masjid, kan, imbarkan masjid. Tapi dalam hati saya tak ada pun kerana Allah Ta'ala. Jadi tak ada apa-apa lah. Itu soalan saya. Sebab saya fikir, aku jadi SU masjid tu lawa lah. Sebab aku kena kena Allah Ta'ala, niat nak imbarah ke masjid, nak muadakan masjid, kan. Tadi soalan saya, apakah dia niat sebenarnya? Adakah dia lintasan di hati? Adakah ia kata-kata dalam hati, keazaman bersungguh-sungguh? Itu saya punya soalan lah. Apa niat? Sebab penting kita faham apa niat. Sebab Allah nilai kita berdasarkan niat. Faham soalan saya? Okey. Apa pendapat Ustaz? Niat ni satu satu keinginan yang kuat dalam diri kita untuk lakukan suatu perkara. Niat tu dia boleh berbeza lah. Ada orang yang buat amalan soleh zahirnya, tapi mungkin niatnya tu bukan kerana Allah pun ada juga. Macam kalau macam tu, macam mana? Dia kalau niat tu bukan kerana Allah, dia tak dikira lah. Kalau orang yang mungkin dia belajar ilmu agama, Nabi sebutkan ada orang yang belajar ilmu agama yang sepatutnya dia tujuannya itu mendapatkan keredaan Allah, tapi dia tidak mempelajarinya melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga. Belajar agama tetapi dengan niat yang salah. Juga dalam hadis yang disebutkan tiga golongan yang buat amalan soleh yang sepatutnya besar ganjarannya, yang berjihad pada jalan Allah, kemudian belajar dan mengajarkan Quran, kemudian bersedekah. Pada hari akhirat, Allah akan panggil ketiga golongan ini yang mana mereka buat amalan soleh yang besar, yang sepatutnya besar ganjarannya itu, tapi dengan niat yang salah.
mereka ni yang mula-mula akan diazab dalam api neraka. Jadi niat itu dia satu keinginan yang kuat dalam hati kita untuk lakukan suatu perkara, dan dia mesti ada kerana apa? Kerana Allah ke, kerana inginkan pujian manusia ke, kerana ingin dilihat oleh orang lain ke? Itu kita yang tahu yang dalam hati kita tu. So hanya Allah tahu niat kita. Hanya Allah, Allah dan kita lah yang tahu niat kita tu. Jadi kita tak boleh menghukum orang lah. Kita tak boleh. Kita tak tahu niat dia macam mana. Kan? Selagi mana perbuatan dia tu memang tidak menyalahi perintah Allah, niat dia tu kita serah pada Allah lah. Allah yang tahu. Dan dia sendiri yang tahu niat dia tu. Orang yang sedekah contohnya, dia zahirkan sedekah dia. Kita jangan kata dia ni nak menunjuk-nunjuk. Boleh jadi niat dia tu untuk jadi contoh yang baik. Sebab sedekah yang yang untuk kita zahirkan sedekah tu baik, ataupun kita sembunyikan pun baik juga. Kita zahirkan untuk menjadi contoh yang baik, kita sembunyikan untuk pelihara daripada niat-niat yang yang salah lah. Timbul riak ataupun sum'ah pula selepas daripada itu. Jadi itu perbuatan yang zahirnya kalau menepati perintah Allah dan Rasul, niat tu kita serah pada Allah lah. Apa niat dia contohnya. So ada juga tiap-tiap amalan bermula dengan niat. Tiap amalan mesti ditetapkan dengan niat. Tiap amalan bermula dengan niat. Ya. Tiap-tiap amalan itu bahaya tu. Ya. Sebab tu Nabi ajar kan tadi zikir ataupun doa tu. Baca bismillah. Doa sebut itu kan. Itu tanda kita niat tu kerana Allah lah. Okey. Faham. Kalau terus makan tanpa baca bismillah, tanpa gunakan tangan kanan, maka itu bukan kerana Allah lah maksudnya. Itu makan disebabkan dia lapar. So, makan tak terlalu pahala. Tak ada apa-apa dia lah. Tak ada apa-apa. Itu niat yang bezakan di antara ibadat dan juga adat. Okey, terima kasih. Di awalnya di solat sunat, nanti di tengah azan, nanti di tajar, tadi kita dekat subuh lah. Tapi kalau orang dalam kehidupan, contoh, memang minggu ini dia datang untuk belajarkan Allah. Tapi dia halfway itu, dia rasa nak rundang juga. Itu kira kan, itu pasal. Ada kena betulkan niat lah. Kalau niat tu dah berubah daripada asal kerana Allah, tapi kerana inginkan pujian manusia, dia dah kira yang kedua tu lah. Dia kena perbaiki balik niat dia tu. Kena perbaiki lah niat dia tu. Sebab itu hasutan syaitan lah yang memasukkan dalam diri kita was-was, bisikan-bisikan supaya niat kita tu bukan kerana Allah, tapi sebaliknya kerana yang lain. Dalam ayat 80 tadi, istaghfirullah mutanahin nama rahim seperti 70 kali. Jika Allah sebut yang spesifik itu tadi, terhadapkan kerana kita sendiri yang menambil dia itu buat pelajaran seperti tadi, ataupun nama yang sebutkan menambung. Ya, 70 tu untuk menggambarkan banyak kali lah. Tak kira lah 70 kali ke, 10 kali ke, 80 kali ke, sama je keadaan. Tidak akan diterima oleh Allah. Cuma istighfar tu memang dalam hadis-hadis yang sahih ada disebutkan lah. Nabi istighfar lebih daripada 70 kali. Dari riwayat yang sebutkan 100 kali. Cuma 70 kali dalam ayat tadi, dia lebih kepada untuk menunjukkan makna banyak. Banyak kali pun, 1000 kali pun tak ada manfaat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir dan juga musyrik kepada Allah. Okay, baik. Sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni dalam setiap apa yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, ganjaran daripada Allah, bukan kerana yang lain. Kerana jika niat kita itu salah, maka ia akan mengakibatkan apa yang kita buat itu tidak mendapat pahala di sisi Allah, tak dikira sebagai amalan yang soleh di sisi Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.